HT itu tujuannya, cita-citanya tahun 24 sudah berkhilafah di ASEAN HT ini. Ini kalau saya tanya calon khalifahnya itu siapa, nggak mau jawab. Malah penduduk Kairo itu 2/3 doktor, satu-satu secara individu, secara ashkos, afrod, pinter-pinter. Tapi secara ijtima gagal. Afghanistan sudah 40 tahun perang saudara, 100% Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Islam adalah dinur risalah, agama misyir, agama yang dinamis, membawa misi, membawa risalah. Oleh karena itu, singkat saja demi waktu ini, kita harus mempersiapkan segala perangkat syaratnya kita membawa risalah. Oh ya, yang terhormat Ketua Muslimat, Muslimat istri saya sendiri tapi. Karena risalah Islam itu risalah yang mulia, risalah yang suci muqaddasah, maka kita pun harus mempersiapkan diri dengan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang suci. Kita mendakwahkan Islam karena Islam yang kita dakwahkan itu mulia dan suci, maka cara dakwahnya, cara penyampaiannya harus dengan cara mulia dan suci. Kita menawarkan bis jadi calo, jadi apa? Calo di terminal. Bisnya bagus, baru satu minggu. Supirnya pinter, full AC, full nasi kotak, full video, full toilet. Tapi nawarkannya kasar. Hei, naik mobil saya, kalau enggak saya gebukin kamu. Lari semua orang. Tapi walaupun bis kita itu ya sudah lamar, dedoyok, tapi nawarkannya monggo, mangga, orang Sunda mangga, silahkan naik bis saya. Insya Allah selamat sampai tujuan, supirnya pengalaman, bisnya enak, dengan halus lah. Walaupun bis yang kita tawarkan itu doyok, insya Allah akan laku dan laris. Tapi kalau menawarkannya kasar, sombong, congkak, walaupun yang kita tawarkan barang benar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu, bahkan akan berbalik mencaci maki agamamu atau Islam itu sendiri. Nah, pegang ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalah. Ini Quran pohon. Artinya apa artinya? Tidak boleh, jangan sekali-kali kamu mencaci maki Tuhan selain Allah. Itu hanya orang lain lah. Orang yang menyembah selain Allah jangan kamu caci maki Tuhan mereka. Nanti mereka mencaci maki Allah. Aduan, membuka front permusuhan, biar ilmu yang tidak manfaat, yang tidak positif. Apa sih artinya permusuhan itu? Saling caci maki Tuhan, apa artinya? Gak ada artinya itu. Min ghairi ilm, gak ada manfaatnya. Bahkan terusnya ayat itu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah saya jadikan bagi setiap bangsa, setiap umat, setiap kelompok mempunyai budayanya yang mereka banggakan masing-masing. Tidak boleh kita mencaci maki budaya satu sama lain. Orang Jawa harus hormat orang Sunda, Sunda hormat orang Madura, Dayak, Batak, Ambon, Bugis, Melayu, Cina, Arab, India yang ada di Indonesia ini harus saling menghormati satu sama lain.
Ini perintah Al-Quran. Bukan omongan saja ini, bukan. Siapa yang ngomong ini, siapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap suku, setiap daerah mempunyai budayanya masing-masing yang mereka banggakan. Nah, oleh karena itu Al-Quran tegas sekali dalam dakwah Islam itu, pertama kali ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan wisdom, dengan kearifan, tidak boleh dengan kasar, tidak boleh mencaci maki, dengan hikmah. Dulu Wali Songo ketika dakwah Islam gak pernah masuk satu desa takbir, gak pernah, itu gak ada, gak ada Wali Songo takbir, gak ada, gak ada. Wali Songo kalau masuk desa itu, satu desa misalkan kekurangan air, misalkan kemarau, ayo kita minta, ayo berdoa, datang hujan, datang sumber, sumurnya ada sumbernya. Nanti kata Wali Songo, bukan saya yang mengeluarkan air ini, yang mengeluarkan hujan ini bukan saya, tapi Tuhan, namanya Allah. Ayo kita masuk Islam. Caranya gitu caranya. Ada penyakit, satu desa kena penyakit semualah, apa namanya, wabah, wabah yang menular. Bukan malah takbir enggak, diobatin dengan doa, dengan air, sembuh semua. Yang menyembuhkan bukan saya lu ya, tapi Tuhan, namanya Allah. Ayo masuk Islam yuk. Tuh, bilhik. Ayo bunyi bilhik. Kiai Wahab, pendiri NU yang kedua, tokoh NU pendiri yang nomor dua setelah bahasnya. Ada orang mau korban sapi. Kiai, saya mau korban sapi. Ini keluarga saya 8. Anak saya, istri dan anak semuanya jumlahnya 8. Boleh gak kiai satu sapi? Boleh, boleh, boleh. Kata kiai di desa saya gak boleh, kata cuma 7 sapi itu. Satu sapi hanya 7 orang. Kata Kiai Wahab, siapa bilang boleh, boleh, boleh. Gini, gini, gini. Silakan Bapak korban untuk 8 orang, sapi satu. Anak-anak Bapak yang paling kecil umur berapa? Umur 4 tahun. Nah, nanti di akhirat nanti korban itu akan jadi kendaraan, dinaikin oleh keluarga. Anaknya Bapak kecil ini naiknya sulit, harus ada pancatannya. Mau naik sapi harus ada pancatan. Pancatnya apa Kiai? Kambing satu. Oh gitu Kiai, oke siap. Jadi korbannya satu sapi satu. Tuh cara jawabnya Kiai seperti itu. Coba kalau jawabnya, gak bisa. Kalau jawabnya, gak bisa. Sapi cuma 7, gak bisa 8. Gak jadi korban. Mes, gak usah korban mes. Gak usah korban mes. Saya cuma keluarga 8 kok. Maksa masih kurang satu. Kata kita boleh, boleh. Tapi anak saya masih kecil itu butuh pancatan nanti. Naik sapi itu di akhirat. Pancatan Kiai, kambing. Oh gitu Kiai, jadi kalau gitu harus ada pancatan dia. Akhirnya dia korban satu sapi satu, itulah hikmah, wisdom. Paham tidak? Puncaknya wisdom, ini puncaknya, ini puncaknya wisdom. Dan tidak ada seluruh dunia hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Apa? Sejak tahun 1916 Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya jargon hubbul waton minal nasionalisme, bagian dari iman. Anda seorang nasionalis harus beriman pada Tuhan. Anda seorang beriman pada Tuhan, beragama, harus nasionalis. Itu tahun 16 masih ada khilafah, masih khilafah Ottoman di Turki masih ada. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari sudah tahu bahwa nanti khilafah akan bubar. Sudah tahu karena wilayah sudah dijajah oleh kolonial Irak, Mesir, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, jajah Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda. Kiai Hasyim sudah tahu ini nanti khilafah akan bubar. Maka seandainya nanti betul bubar, jangan sampai kita ini di Nusantara ini menjadi masyarakat yang sekuler. Ya bahasanya Kiai Hasyim Asy'ari enggak bahasa sekuler enggak. Nanti tidak beragama atau tidak merupakan pejuang agama. Maka
Hasyim Asy'ari mengeluarkan, kalau Anda pejuang nasionalis, harus juga Anda pejuang agama. Islam, Kristen, Katolik, silakan. Tapi yang jelas, bangsa Indonesia harus jadi bangsa yang beriman, nasionalis, religius. Ini di seluruh dunia tidak ada kiai seperti ini. Percaya? Percaya nggak sama saya? Saya di Arab 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Jadi saya tahu persis di Arab itu tidak ada ulama. Nah, yang seperti itu. Kalau kita lihat ulama Arab, satu-satu pinter-pinter. Pinter-pinter. Ulama Lebanon, ulama Irak, ulama Syria, ulama Mesir, A, B, C, fulan, pinter. Malah penduduk Kairo itu 2/3 doktor. Penduduk Kairo itu. Satu-satu secara individu, secara ashkos, afrod, pinter-pinter. Tapi secara ijtima, bukan ijtima ulama, bukan. Secara kemasyarakatan, kegotong royongan, kebersamaan, gagal. Negara Arab, umat Islam Arab, gagal membangun kebersamaan. Perang saudara tidak pernah selesai. Orangnya pinter-pinter satu persatu. Gak ada, ya bodoh itu gak ada ulamanya, pinter tenanan. Cuma hafal Quran, penyanyi aja hafal Quran kok. Penyanyi, artis juga hafal Quran kalau di Mesir itu. Pada Aljazeera, Abdul Halim Hafid, hafal Quran tuh kan sejak kecil hafal Quran. Sejak kecil ngaji Quran apa? Walaupun besar-besar jadi artis. Tapi satu-satu ulama individunya kualitasnya internasional, setelah bersatu menjadi satu bangsa, gagal. Afghanistan sudah 40 tahun perang saudara, 100% Islam, 99% Sunni, Mazhab Hanafi, 1% Syiah. Irak sudah 1,5 juta nyawa menghilang. Suriah sudah 500 ribu. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, sedang ngajar di masjid, dibom. Yang mati yang dibom. Walaupun ulama mati yang dibom. Di Suriah itu ada Syiah, Sunni, Ba'ath, Sekuler, Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nasrah, Wahabi, Salafi, HTI, ada semua di Suriah itu. Tidak bisa terkoordinasi sama sekali. Alhamdulillah di Indonesia berkat ada jargon Hasyim Asy'ari, Hubbul Watan Iman, HTI ada, Wahabi ada, Salafi ada, Syiah ada, As-Shofah, As-Sunnah, Ar-Roja, apalagi? Al-Wisol, Al-Fitrah, An-Nida, Al-Faruq, Umar bin Khattab, Ul Albab, semua ada di kita ini. Tapi kita bisa tetap bersatu sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu nusa. Berkat apa? Berkat jargon Hubbul Watan Minal Iman. Belum lama ada tamu dari Afghanistan, Taliban. Taliban itu kalau di kitanya Pak Zahir Tanjung, pemuda masjid. Taliban itu, jadi mahasiswa yang tinggalnya di kamar-kamar di masjid. Jadi Taliban itu. Pertama kali undang Pak Yusuf Kalla, Wapres. Setelah dengan Pak Yusuf Kalla, kata Pak JK datang ke PBNU. Jadi arahkan ke PBNU, cuma 11 orang. Ada yang sudah pernah dipenjara di Guantanamo 13 tahun, 2 orang. Ada yang penjara di Pakistan 9 tahun, orangnya ini. Saya katakan, mereka menyampaikan dulu. Pemerintah sekarang di Afghanistan, pemerintah sekarang ini korup. Antek Amerika, boneka Amerika. Kami kelompok yang jujur, bersih, pejuang, jihad. Sejak dulu melawan Soviet sampai sekarang melawan Amerika. Ya, saya dengarkan. Kalau kita di sini, di Indonesia ini, yang paling penting keselamatan bangsa dulu. Nanti bicara antek siapa nanti belakangan. Ini anteknya Amerika, ini anteknya Rusia, ini anteknya Cina, ini anteknya Jepang, ini anteknya Australia. Nanti. Yang penting bersatu dulu. Masalah siapa yang korupsi, siapa yang kurang ajar, siapa yang berkhianat, nanti itu urusan nanti. Daripada bicara sekarang, belum tentu bersatu, perang yang jelas sudah perang. Begitu pula di kita sekarang. Ada yang ingin NKRI bersyariah. Yopo ingin.
belum percaya sudah perang nanti. Belum percaya sudah perang. NKRI bersyariah. Istimewa ulama. Ibu bukan istimewa ulama, jimaul ulama ibu. Masalah syariah nanti lah. Kiai Wahdasyim bapaknya Gus Dur, anggota BPUPKI. Rapat teman-teman dari Indonesia Timur atau saudara dari Indonesia Timur menolak piagam Jakarta yang 7 kata itu dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kiai Wahid bingung pulang ke Tebuireng. Sowan bapaknya, Wah Kiai Hasyim. Ayah, ini gimana ini? Pejuang-pejuang dari Indonesia Timur yang non-muslim keberatan dengan 7 kata ini. Nanti malam kata Kiai Hasyim, saya sholat. Satu malam beliau sholat hajat, istikharah, minta petunjuk dari Allah. Pagi-pagi kata Kiai Hasyim, Wahid pulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta. Saya setuju piagam Jakarta dicoret. Saya setuju 7 kata itu dicoret. Ini Kiai Hasyim Asy'ari ini. Masya Allah. Kenapa? Apa maksudnya itu? Karena yang penting Indonesia kuat dulu, bersatu dulu. Udah kokoh dulu persatuan. Nantilah bicara dakwah syariah nanti belakangan. Saya sampaikan kepada tamu dari Taliban itu. Ya, diterima silahkan. Gak karu-karu dong saya cuma. Terima tamu, saya dimasukkan, saya ngomong gitu. Diterima silahkan. Enggak ya. Karu-karu itu aja. Kalau mau senang perangnya terus silahkan perang terus. Udah 40 tahun. Libya bin Ghazi antara kota bin Ghazi di timur, Tripoli di barat, belum selesai perang terus, negara hampir bubar. 3, Afghanistan, Somalia, Somali itu 100% Islam, 100% Syafi'i madhabnya, bubar negara itu, gagal, negara yang gagal. Yang ketiga, Libya, Sunni semua itu, madhab Maliki semua itu. 3 negara, negara yang bangkrut, negara yang bubar. Bukan kurang pinter, bukan kurang ulama, bukan kurang cendekiawan, tapi yang tidak ada apa? Ayo apa yang tidak ada? Bukan kurang ulama, banyak. Bukan kurang yang hafal Quran, banyak. Bukan kurang mursyid tarekat, banyak. Yang kurang apa? Hubbul watan minal. Itu yang kurang, itu yang kurang. Nah itu jasanya Hadrotus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hikmah yang disampaikan oleh Hasyim. Insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap akan ada. Walaupun tantangannya sudah pasti, sudah barang pasti sangat, sangat keras. HT itu tujuannya, cita-citanya tahun 24 sudah berkhilafah di ASEAN. HT ini. Jadi kalau saya tanya calon khalifahnya itu siapa, gak mau jawab, gak mau terang-terangan. Sopo calon khalifahnya itu? Kalau ideal, kalau bagus, memang ideal, saya dukung. Ayo siapa orangnya yang mau jadi khalifah? Nggak jawab, nggak terbuka. Diajak ngomong, angel banget dibongkin. Khilafah, khilafah, siapa khalifahnya? Nggak mau jawab. Nih, pelarian dari ISIS. ISIS di Suriah digempur oleh Amerika ini. Kocar kacir, yang mati banyak. Termasuk anaknya Imam Samudra, anaknya Abu Jibril, Salim Mubarak At-Tamimi Abu Jandal, mati semua di sana sudah. Bahrul Naim juga mati, ya kan? Ini pelariannya ke sini, ke Indonesia. Pelari ISIS sini. Dengan penyelundupan, dengan lundup, dengan nyamar, larinya ke ASEAN ini, kita ini. Oleh karena itu, kita harus waspada dengan sepulangnya, kepulangan orang-orang yang sudah bergabung dengan ISIS. Nanti ketika pulang, akan mengganggu, menggerogoti, menjadi penyakit keselamatan kudun RKD. Yang kedua, wal ma'idatil hasanah, dakwah harus tutur kata yang indah. Maka Al-Quran itu bahasa indah. Kalau ente paham bahasa Arab, baca Al-Quran itu luar biasa. Tidak paham, dihafal gampang. Coba kita ngapalin satu lembar saja syair, misalkan puisi Cina, misalkan ada satu lembar bahasa Cina puisi dan saya gak paham artinya, suruh ngapal 3 hari belum tentu hafal itu, seminggu belum tentu hafal itu. Tapi Al-Quran anak kecil yang ngerti artinya, hafal satu halaman
Berapa? Setengah jam apa? Seluruh halaman? Setengah jam apa kan? Quran? Coba, luar biasa Quran. Setengah jam hafal, gak paham artinya, anak kecil. Tapi coba ente ngapalin satu halaman syair bahasa Inggris, syair bahasa Jerman, syair bahasa Prancis, syair bahasa, gak usah jauh-jauh deh, ente orang Jawa ngapalin syair bahasa Sunda, syair bahasa Madura, bahasa Dayak. Saya kira belum tentu 3 hari bisa itu. Tapi ngapalin Quran, walaupun gak ngerti artinya anak kecil, satu halaman satu jam, satu hari 10 halaman bisa. Itu hebatnya Al-Quran. Bukan syair, tapi ada syairnya. Bukan pantun, tapi ada pantunnya. Bukan sajak, tapi ada sajaknya. Bukan puisi, ada puisinya. Ada dongengnya, ada sejarahnya. Ada contoh-contoh, ada kausalitas, ada logikanya. Ada premis minor, premis major, konklusi, ada. Ada doktrin, ada di Quran itu. Ada, wah macam-macam. Ini gak ada waktunya saya terangkan macam-macam ayat Qurannya. Oleh karena itu, Al-Quran dihafal oleh para penghafal sejak Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sampai sekarang tidak berubah satu titik pun, tidak tambah tidak kurang. Kenapa? Dijaga oleh para penghafal. Mohon maaf, agama lain enggak ada yang hafal kitab suci. Ayo agama lain, romo, pendeta, apa enggak dengan Bible itu? Apa yang lancar gitu loh. Tapi Al-Qur'an anak kecil bisa hafal Qur'an luar biasa. Ini kelebihan Al-Qur'an. Wal mau'idatil hasanah. Yang terakhir, wajadilhum billati ihsan. Mari kita berdialog kalau mau dakwah cara Nabi Muhammad. Gimana dialognya? Ayo contoh. Nabi Muhammad kedatangan tamu Kristen dari kota Najran. Kota Najran itu Saudi Selatan sekarang. Dulu kota Najran pusatnya Kristen. Pasukan Abraha datang dari sana dulu, yang akan nyerang Ka'bah dulu. Nabi Muhammad bingung, gimana ya cara ngomongnya, ngobrolnya gimana? Turun ayat Al-Qur'an memberi petunjuk kepada Rasulullah. Qul, katakan Muhammad, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Monggo, tafadhol, sugeng rawuh, wilujeng sumping. Selamat datang. Hei, silakan duduk. Muhammad, katakan pada mereka, kata Quran, ayo kita duduk, kita ngomong-ngomong, entah kami atau Anda yang benar atau yang sesat. Mungkin saja kami yang benar, Anda sesat. Mungkin Anda yang benar, kami yang sesat. Inna au iyyakum. Caranya dialog seperti itu. Gak boleh. Neraka kamu goblok, gak ada. Takbir, neraka goblok, gak ada itu. Caranya inna au iyyakum. Entah kami yang benar, la'ala hudan. Au fi dhalalin mubin, atau yang salah. Atau engkau yang la'ala hudan. Au fi dhalalin mubin, atau yang salah. Duh, caranya dialog adabul bahti wal munadharah menurut Al-Qur'an. Kesimpulannya bahwa dakwah yang sukses, dakwah yang benar adalah dakwah yang tiga tadi, mengandung wisdom, pertama kearifan lokal, dan tutur kata redaksi yang menarik, simpatik, terakhir dengan dialog, dengan premis minor, premis major yang benar, logika yang benar. Itulah dakwah yang benar. Masalah kewirausahaan, mari, tadi sudah disinggung oleh Pak Masum dan Pak Menteri, kita tidak boleh minder. Kata Pak Menteri tadi, dikira Indonesia nggak bisa menyelenggarakan ASEAN Game. Dikira menterinya dari santri pesantren, ala paling misalnya tahlil paling, nggak bisa mimpin ASEAN Game. Ternyata sukses. Baru kali ini Indonesia mendapatkan piala emas, bintang 31 piala emas baru kali ini, setelah menterinya alumni pesantren. Tenang ini. Jadi Pak Menteri, man ahsana dhannuhu bika fasaddiqhu wa man asaa dhannuhu bika fakadzibuh. Kalau ada orang husnudzon, aduh panjenengan tuh pinter, bagus, soleh, benar. Tunjukkan bahwa zonnya Anda itu, prasangkanya Anda itu benar. Tunjukkan. Kalau ada orang menyangka buruk, kamu itu pelit, kurang ajar, bodoh,
kadzibuhu, tunjukkan ente salah, ente bohong, saya tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau Anda dihusnudoni orang, benarkan husnudonnya. Kalau Anda disuudoni orang, bantahlah, lawanlah, batalkan suudonya itu. Man ahsana bika dhannu fasaddiqhu wa man asaa bika dhannu fakadzibuhu. Pak Menteri sudah mengalami itu. Dikira enggak mampu, dikira lah bisa ngopo to iki. Menteri dari santri Indonesia, menterinya dari pesantren NU lagi, paling-paling si gota paling tahlilan. Ternyata fakadzibuhu. Batalkan. Salahkan dhon itu. Tunjukkan kita bisa. Dan seterusnya kita harus mandiri percaya diri. Himmah. Singkat saja. Mencari kedudukan, mencari jabatan, wakil presiden, tapi dengan niat benar, caranya benar, tujuannya benar, namanya bukan hubbul jah, bukan ambisius, tapi namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Tadi siapa namanya tadi? Zainuddin tadi, ya presiden. Dengan niat yang baik, cara yang benar, nanti kalau kampanye nanti, besoknya nanti dengan benar, niatnya benar, bukan ambisius, bukan rakus jabatan, namanya apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. فتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. Segala sesuatu asal kita betul yakin bisa akan tercapai. Itu artinya. Kamu tahu Gunung Salak? Tahu gak Gunung Salak? Tinggi tidak? Jawab, tinggi tidak? Tapi kalau kamu naikin sampai puncak pasti di bawah kakimu. Iyalah pasti. Gunung Salak tinggi ya? Coba kamu naikin dan kamu berhasil naik di atas, pasti di bawah. Tadi Zainuddin tadi dari Kerawang. Punya cita menjadi presiden. Kalau itu tercapai, malah kecil menjadi presiden itu. Kiai Ma'ruf aja bisa jadi wakil presiden, masa kita nggak bisa? Tapi niatnya baik, caranya baik, tujuannya, namanya himmah. Nabi Muhammad orang punya himmah besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun qayyibul akhlaqi wasyiami. Muhammad qaimun lillah, berdiri bersama Allah lillah, dan dhu himamin, himmahnya besar. Sekarang kalau kekayaan, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat, niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, bukan tamak, bukan rakus, tapi namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Kalau jabatan namanya himmah, kalau kekayaan namanya azimah. Keberhasilan di bidang scientific culture, humanity, religi, bahasa Arabnya thaqafah. Keberhasilan di bidang welfare, ekonomi, bahasa Arabnya hadarah. Jadi bangsa yang maju budayanya mutakof, bangsa yang maju ekonominya mutahadir. Dua-duanya maju, ya beradab, berbudaya, berakhlak, bertakwa, kaya. Namanya mutamaddin. Apa namanya? Mutamaddin. Negaranya namanya? Ada sebuah negara bertakwa, beradab, berbudaya, berakhlak, beragama, baguslah, dan kaya, sejahtera, namanya? Madinah. Apa namanya? Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu membuat negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara apa namanya? Madinah. Nabi gak pernah mengatakan negara Islam, gak pernah mengatakan negara Arab, negara Madinah, yang masyarakatnya beragama, berakhlak, bertakwa, dan sejahtera. Namanya Madinah. Sejahtera saja tanpa agama, namanya mutahaddir. Agama saja, budaya saja, moral saja, tapi miskin-miskin kayak kamu ini, namanya mutaqaf. Sudah miskin, kelakuannya gak bener, jahiliyah.
apa namanya? Ya. Udah miskin, sombong, gak sholat, peminum, pemabok, miskin pula namanya? Ya. Pinter, melarat namanya? Mutakof. Kaya, gak pinter namanya? Mutahadir. Kaya dan pintar dan bertakwa namanya? Madinah Mutamaddin Madani. Mudah-mudahan mahasiswa apa Unusia dulu pertama kali didirikan itu satu Gus Dur Presiden, Universitas Internasional Nahdlatul Ulama. Lama-lama merosot, internasional dibuang, Universitas NU itu aja. Lama merosot, setahun itu hampir menjadi Aliyah NU, hampir itu. Alhamdulillah belum sampai merosot. Di waktu itu Pak Mujib, aktivisnya Pak Mujib, Mas Sultan Fatoni, Allah rahmu. Ayo kita baca Al-Fatihah yuk. Al-Fatihah. Mas Sultan Fatoni, pejuang, aktivis untuk UNU terutama. Ya, salah satu ketua PBNU dan fokus pada pembangunan. Meninggal dunia Pak, sudah meninggal dunia berapa ya, berapa hari yang belum satu bulan belum ya, belum satu bulan itu dari Lumajang. Dia sangat loyal, sangat penuh dedikasi dengan perjuangan NU. Mendahului kita masih usia 48 tahun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah arwahnya. Jadi dulu Universitas Internasional NU, Gus Dur Presiden. Gus Dur gak jadi presiden, merosot Gus NU. Rupanya kedodoran jadi setahun. Hampir jadi Aliyah, hampir. Untung gak jadi Aliyah oleh Pak Mujib, Pak Sultan waktu itu. Masih apa lagi? Banyak lah ya. Tetap bertahan, jadi stainu, jangan saya merosot Aliyah. Alhamdulillah, kesempatan waktu Pak SBY jadi presiden. Nah, ceritanya begini, kalau mau ceritanya nih. Ada rapat kerja PKB di Balai Kartini. Di ruang transit, Pak SBY, Pak Muhaimin, Pak Faisal, saya, Kiai Aziz Mansur. Sebelum dibuka, Pak, saya ngomong, yang ngomong saya, Pak SBY, Indonesia mayoritas beragama Islam, umat Islam terkenal. Tapi orang masuk Jakarta dari Cengkareng, bukan saya diskriminasi, bukan. Pertama kali lihat UKRIDAN, Universitas Kristen Daerah, sebelah kanan. Maju dikit lagi, Tarumanegara, Kristen. Dikit lagi, Trisakti, Kristen. Dikit lagi, Atmajaya di Semanggi, Katolik. Dikit lagi, Islamnya mana? Oh, Islamnya di Ciputat. Itu syaratnya dua. Supir taksinya tahu dan gak macet, tak syaratnya. Baru ada Universitas Islam Syahadatullah di Ciputat. Nah, oleh karena itu Pak, saya ingin bangun UNU di Tomang. Itu ada tanah NU yang masih sengketa, didudukin oleh Pemda, Pemprov DKI, jadi Taman Anggrek itu. Nanti saya kasih nama UNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Setuju Pak SBY. Ada Pak Fauzi enggak? Fauzi ada enggak? Ada. Panggil. Pak Fauzi sudah di ruangan rapat, dipanggil. Nih, beresin ya tanah Tomang milik NU itu. Ceritanya begitu. Terus Pak Nuh diperintah. Nah, terus syaratnya mendirikan UNU itu, universitas itu harus punya deposito 50 miliar. Saya ngomongin pada presiden, Pak, kalau syarat ini disyaratkan untuk UNU, sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan ada UNU, Pak. Enggak akan ada. Presiden ngomong sama Pak Nuh. Dah, enggak usah syarat itu. Alhamdulillah, pertama kali periode saya dan menterinya waktu itu Pak Nuh, Muhammad Nuh, 24 Universitas NU berdiri. Dilanjutkan sekarang tambah 7 lagi ya. 7 lagi sudah 31. Syarat harus punya deposito 50 miliar dilangkain, dilewatin saja. Kalau itu disyaratkan sampai kiamat kurang 1 hari belum ada aku, belum ada aku nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu, manfaat, berkah, ridho Allah, kekuatan lahir batin untuk kita semua, terutama rektor yang ngurusin sehari-hari di sini. Saya nanti kadang-kadang nanti kesini bolehlah kadang-kadang. Kalau dikasih, gak dikasih mata kuliah sih. Pak Mujib. Saya tidak pernah mendapatkan tugas ngajar di sini, gak pernah. Kalau dikasih tugas saya datang, sebulan sekali lah datang. Gak pernah.
saya dimintain ngajar sinya apa ya enggak pernah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Terima kasih Pak Menteri Imam Nahrawi yang nanti akan membangun berikan kenang-kenangan di Kroyat apa namanya? Pondok Pemuda, Pondok Pemuda. Nanti soal masjid, batu sudah ada dan seterusnya ada pohon jin. Sudah terang aja. Jadi. Yakin enggak? Yakin tidak? Nah, jadi masih jadi. Dan sekarang baru ada batunya dulu. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfud bi aydikum lima fi salah wal khair wal najah wal barakah. Wa yahfudkum min ahad wal afat wal muhar wal fitan wal balaya wal gham wal ham. Wallahu wal fikra wal tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.